Ya, layar sudah normal ya, printiknya ya, tidak ada gelap yang bawah dan atas juga. Sebelum berlanjut, jangan lupa klik subscribe, like, beri komen, dan share ke teman-teman. Kita lanjut. Ya, ini adalah sebuah TV LED ya, merek Samsung. Ini kerusakannya adalah TV hitam ya, jadi seperti terbakar di dalamnya. Kemudian bagian bawah layar atau separuh layar ini warnanya gelap. Jadi bagian pojok ini ya kelihatan sekali gelap. Kemudian tengah agak gelap, pojok juga gelap. Dan kemudian yang paling parah itu atas ada hitam-hitamnya. Nah, saya akan bongkar ya. Ini adalah seri atau modelnya UA40F5000. Ya, sudah saya bongkar ini dalamannya. Gimana, seperti ini ya. Rame, Bu. Okay. Ada mainboard, power supply ya, T-con eksternal. Dan di sini ya, soketnya menggunakan sistem paralel ya. Jadi paralel karena kabelnya banyak, jadi sistemnya paralel. Saya akan bongkar saja ya, karena kerusakan seperti ini biasanya karena ada yang terbakar di dalam backlightnya. Nah, ini sudah saya bongkar ya. Di sini terlihat bahwa plastik reflektor atau pemantulnya ini terbakar alias gosong. Ini tadi yang menyebabkan gambar bagian atas itu seperti arang ya. Dan ini ya, plastik mikanya juga ikut terbakar. Ada beberapa lampu juga yang sudah terbakar ya. Karena kerusakan seperti ini biasanya menyebabkan lampu yang lain rusak. Jadi saya akan ganti semua lampunya ya. Ini ada 7 baris dan satu barisnya itu ada 13. Ada 13 biji. Nah, ini ya, saya sudah ganti semua lampu ya dengan yang baru. Kemudian tadi yang gosong saya tambal ya dengan reflektor yang bagus. Nah, ini adalah lampu yang lama ya. Jadi modelnya sambung ya. Di dua lampu yang disambung secara ya. Setelah itu saya akan beresi ya. Seperti apa nanti kita lihat dulu, nyalakan dulu. Seperti apa dulu nyalanya ya. Saya power, kemudian nyalanya harus nyala semua biar nanti pada saat kita beresin. Nah, ini sudah nyala semua ya lampunya. Kita bisa menghitung ada 17 ada 7 baris dan setiap baris ini terdiri dari 13 lampu. Nah, kita bisa melihat ya, tadi tambalannya itu sudah enggak terlalu kelihatan, jadi enggak, nanti enggak muncul di layar sebagai gosong. Nah, saya akan tutup dengan mika ya. Ini sudah saya tutup dengan mika, sudah putih ya. Lah, ini ada bekas tadi yang hitam. Ini nodanya sudah membandel ya, jadi enggak bisa dibuang, tapi sudah lumayan enggak terlalu kelihatan. Nah, kalau yang getar-getar ini efek daripada kamera. Kita akan beresi ya LCD-nya. Nah, LCD sudah saya beresi ya, dan di sini sudah saya nyalakan. Ya, printiknya sudah bagus, tidak gelap ya. Ini bagian bawah sudah bagus. Jadi kalau tadi kan bagian bawah ini gelap. Saya akan coba sekali lagi ya. Di sini saya akan menyalakan kembali ya. Ya, saya coba nyalakan kembali ya. Saya lihat sudah saya colokkan. Ya, layar sudah normal ya, printiknya ya, tidak ada gelap yang bawah dan atas juga tidak ada bekas kayak kebakar, jadi sudah bersih ya. Nanti demikian ya, semoga bermanfaat. Tinggal kita kasih antena.